Ketua sidang uh, saya menyampaikan selamat setelah diuji berulang kali dalam lapis tiga kali ujian pra-kandidasi, ujian makalah, dan masuk ke ujian disertasi setelah menjadi kandidat doktor di malapis dan tiga tagihan jurnal nasional dan internasional. Baik, sebetulnya masuk UI itu gampang, yang susah itu parkirnya sebetulnya pertanyaannya adalah dari disertasi ketahanan partai yang menjadi kunci utama itu adalah kepemimpinan. Alhamdulillah saya melihat ketegasan kepemimpinan di PDIP memang kuat, tegas gitu. Tapi bagaimana PDIP menjaga ketahanan partai dari ancaman konflik yang destruktif ke masa depan? khususnya konflik terkini antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo misalnya. Baik terima kasih. Mohon maaf terima kasih. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Andus Ahanif Saagafur Magister Sains. Izinkanlah saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Antara PD Perjuangan dan Ibu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Yang satu memenuhi karakter the triangle of authoritarian. Sebagai contoh, the way of Machiavellianism ada tiga aspek yang diajarkan oleh Machiavelli. Yang pertama, jadilah orang munafik dan pembohong yang hebat. Yang kedua, mencapai hal-hal yang besar dengan menipu. Ini ini ada teorinya. Yang ketiga, tidak pernah kekurangan alasan yang syah untuk mengingkari janji-janjinya. Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami, bahwa belum masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Untuk agar Indonesia raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Dengan demikian, dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu, yang oleh eh, Dr Sukidi, beliau mengutip pernyataan Profesor Stephen Levitsky yang mengatakan bahwa abuse of power di lingkungan elit dilakukan melalui mekanisme terstruktur, sistematis dan masif dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh demokrasi. Lalu dalam teori Hannah Arendt tentang the banality of evil ditegaskan mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu kejam. Ternyata banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan violence itu karena mereka di dalam struktur sosialnya yang dalam teori harian tersebut hubungan struktur sosial yang membangun dogmatis membangun hegemoni sehingga melemahkan kesadaran kritis dari para pengikutnya sehingga mengapa the penalty of evil itu bisa bisa terjadi nah karena itulah di dalam kepemimpinan uh, strategis sebagai elemen yang berbarengan dengan ideologi mampu membentuk ketahanan partai. Tadi Prof Hanif mengatakan kepemimpinan ibu yang kuat. Justru di dalam banyak kasus-kasus membuktikan bahwa pemimpin karismatik itu cenderung terjadi personalisasi yang membahayakan eksistensi dari organisasi. Tetapi Karismanya Ibu Mega justru dipakai untuk melakukan pelembagaan, termasuk mengatasi konflik tadi. Kami menambahkan fungsi partai secara uh, 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 sistemik melalui resolusi konflik, karena konflik di partai itu pada dasarnya berakar dari penempatan jabatan-jabatan strategis. Ada tiga jabatan strategis yang diperebutkan, yang pertama adalah jabatan struktur partai, karena akan menentukan satu policy di wilayah politiknya, kedua adalah jabatan eksekutif karena memiliki kekuasaan terhadap regulasi, terhadap keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah legislatif, maka Ibu Mega membangun pelembagaan dengan sekolah partai, dan di dalam sistem yang dibangun dikembangkan meritokrasi, yaitu melalui psikotes. Tolong ditayangkan psikotesnya. Jadi, dalam psikotes ini, setiap kader PD Perjuangan yang akan ditempatkan pada jabatan strategis melalui kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia, maka di situ diukur bagaimana personalitinya, bagaimana uh, uh, kemampuan di dalam uh, manajemennya, strategic leadershipnya, bagaimana daya tahannya. Itu semua diukur di dalam aspek-aspek psikotes, ada skornya. Sehingga ada gambar yang sederhana, sehingga nanti seseorang hanya bisa dilihat kapabilitasnya untuk mengisi jabatan strategis berdasarkan ini. Jadi, semakin bintangnya ke warna biru, biru dalam pengertian yang ideal, yang membangun visi, bukan biru yang lain, ini mencerminkan integritas yang tinggi kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan intelektual, dan kemampuan mengatasi hambatan semakin ke merah semakin harus dibina. Ini adalah hasil-hasil skotes -hasil sebagai bagian dari resolusi konflik. Dan temuan yang menarik di sini adalah bahwa kepemimpinan strategis tidak punya signifikansi terhadap ketahanan partai. Signifikansinya rendah hanya 0,016. Signifikansi dari kepemimpinan strategis ini harus melalui pelembagaan partai dan ideologi memiliki faktor signifikansi terbesar sebesar 0,647 tetapi pengaruh ideologi terhadap ketahanan itu sangat besar yaitu 0,792 kali pelembagaan kali 0,647 kali ideologi. Dengan demikian, karena PD Perjuangan melalui kongres ketiga dinyatakan sebagai partai ideologi, maka ideologi inilah yang memberikan kontribusi terbesar bagi ketahanan partai. Sehingga dengan cara ini kami bisa menjawab secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pertanyaan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjadi landasan penelitian ini bahwa PDI Perjuangan akan bisa bertahan sepanjang bangsa ini ada karena kepemimpinan dan ideologi melalui Pelembagaan partai, demikian. Terima kasih. Waktu habis. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi. Kami tak sekadar menyapa, ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV, independen terpercaya.